Dalam video ni ada giveaway, promo dan discount code. Jadi jangan tak tengok. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Mesti korang perasan, kalau korang nak buat kerja dekat laptop, lagi-lagi untuk student yang duduk college ataupun dorm kan, kadang-kadang wifi yang kita guna ni signal dia tak kuat sangat, kejap ada, kejap putus. Ataupun korang nak guna wifi dekat PC dekat rumah ataupun dekat office korang, tapi dia tak ada wifi built-in dekat motherboard kan. Dan actually ada cara yang sangat-sangat senang, sangat simple untuk nak selesaikan masalah ni dengan menggunakan benda kecil ni. Okay, Wi-Fi adapter. Tapi of course lah, yang ni the advance sikit. Jadi kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana. Anda bersama saya Adli di channel YouTube Mona Lisa. Jom. So Tenda ada hantar dekat kita orang salah satu Wi-Fi adapter dia, which is Tenda AX1800, sebuah Wi-Fi adapter yang menggunakan USB yang support Wi-Fi 6. Tapi sebelum saya go into more detail, saya nak explain lah dekat korang yang tak tahu apa benda Wi-Fi adapter ni. Basically fungsi dia ialah untuk PC ataupun laptop yang tak ada Wi-Fi card built-in dekat motherboard dia. Lepas tu korang pula tak ada access untuk LAN cable kan, tak boleh nak cocok dia punya cable tu directly dekat PC ataupun laptop, maybe internet slow ataupun tak ada langsung internet. Jadi cara kita nak settlekan ataupun nak wujudkan internet tu ataupun Wi-Fi tu ialah dengan menggunakan benda kecil ni lah. Kita akan cocok dia dekat USB port and then settle, terus ada internet. Faham kan? Untuk Tenda AX1800 ni, dia support Wi-Fi 6 dual band dengan kelajuan 574 Mbps kalau kita guna 2.5 GHz punya network. Lepas tu 1201 Mbps kalau kita guna network 5 GHz. Mungkin sebelum ni korang pernah guna Wi-Fi adapter tapi pelik, kenapa internet still slow? Actually dia ada beberapa sebab. Okay, salah satu sebab, maybe internet korang tu memang speed dia sampai situ je lah kan. Dan maksud saya is that, okay, contoh internet korang yang korang langgan tu, Unify ke apa tak kisahlah, setakat 30 Mbps. Ha, jadi kalau korang guna Wi-Fi adapter, tak kisahlah yang mahal ke yang murah ke, memang sampai 30 Mbps je lah kan, dia takkan naik lebih dah. Dan fungsi dia is that dia akan tambah signal. Contoh kalau laptop, kadang-kadang laptop ni dia punya Wi-Fi card tak kuat sangat, maybe kita kena boost sikit dia punya signal tu dengan menggunakan Wi-Fi adapter. Dan untuk PC yang tak ada, okay, yang tak ada Wi-Fi card langsung, ha, jadi bila kita guna ni baru ada. So dia takkan membantu internet speed korang dari 30 Mbps nak jadi 100 tu tak lah. Okay, selagi internet speed yang korang langgan tu 30 lah, 100 lah. Okay, lepas tu mungkin juga Wi-Fi adapter yang korang guna sebelum ni ialah single band punya Wi-Fi adapter. Jadi kalau single band ni, dia automatic guna 2.4 punya GHz network, dia tak guna yang 5 GHz. Jadi mungkin korang expect internet korang tu lagi laju, even though memang korang langgan yang 100 Mbps, 300 Mbps, tapi tak dapat selaju tu. Ha, jadi mungkin sebab dia automatic guna 2.4 punya GHz. Dan last kali mungkin juga korang guna dia dekat USB port yang bukan high speed punya. Okay, maybe korang guna dekat 2.0 punya USB port dan bukan 3.0. Sebab kalau macam yang ni, memang dia dah support 3.0. Jadi selagi kita cocok dia dekat USB port yang betul, secara teorinya internet speed tu takkan terganggu lah. Ha, keep in mind yang selagi package internet korang tu laju, lajulah dia. Since Tenda AX1800 ni dia dual band, jadi korang tak payah risaulah. Korang boleh pilih nak guna 2.4 GHz punya network ataupun 5 GHz punya network. Dan contohlah kalau dekat rumah ataupun office korang tu tak ada Wi-Fi 6, still guna Wi-Fi router yang lama, tak ada masalah. Okay, korang still boleh guna, bukan tak boleh guna. Cuma kalau korang ada setup yang menggunakan Wi-Fi 6 supported router tu, korang boleh manfaatkan lagi lah bandwidth yang Wi-Fi 6 boleh offer. Dan sepanjang saya guna dan test Tenda AX1800 ni memang tak ada masalah. Okay, cuma korang kena tahu yang Wi-Fi saya guna dekat studio ni cuma 100 Mbps. Jadi tak kisahlah network 2.4 GHz ataupun 5 GHz, saya akan dapat speed yang sama lah kan. Cuma apa yang saya perasan compare dengan Wi-Fi adapter yang saya pernah guna sebelum ni, lagi-lagi yang 5G punya network, kadang-kadang dapat 1 bar, 2 bar ataupun kadang-kadang dia putus terus. Tapi untuk Tenda AX1800 ni, dia punya 5 GHz punya connection tu memang tak pernah putus lagi. So bagi saya tu benda bagus lah, memandangkan router yang saya guna ni agak jauh dengan PC saya. But so far memang tak ada masalah dari segi connection. Cuma malangnya ialah saya guna 100 Mbps dekat sini, jadi saya tak boleh nak test lah kan dia punya apa orang panggil full potential dia. Tapi saya yakin kalau korang guna internet speed yang lagi laju,
baru korang akan dapat bezakan lah kalau kita guna Wi-Fi adapter yang murah dengan Wi-Fi adapter yang high quality macam ni. Cuma sekarang ni saya pelik sikit sebab tenda hantar dekat saya 3 unit AX1800 punya Wi-Fi adapter ni. Tapi saya just nak satu je. Apa kata kalau kita buat giveaway? Korang mesti suka punya barang free dan cara nak dapatkan dia pun sangat-sangat senang. Cara korang nak join giveaway ni, cuma korang perlu like video ni, subscribe pada channel YouTube Mona Lisa. Lepas tu korang kena make sure yang korang join live yang Abel Cerah akan buat dalam beberapa hari lagi mungkin. Saya tak pasti. Tapi korang just pastikan yang korang dah tekan ikon loceng dekat tepi subscribe button tu. Ha, jadi bila Abel Cerah akan buat live, korang akan dapat notification. Sebab dalam live tu dia akan announce 2 orang pemenang bertuah lah untuk dapatkan tenda AX1800 ni. So make sure korang tekan dulu ikon loceng tu and then good luck lah kot. Honestly tak ada benda special pun dengan Wi-Fi adapter ni. Tapi disebabkan dia ada dual band, dia support Wi-Fi 6, lepas tu dia datang dengan form factor yang kecil macam ni. Senang kita nak bawa pergi mana-mana. Sesuai lah kan untuk student ataupun untuk korang yang selalu buat kerja on the go. Kejap pergi cafe, pergi Starbucks ke, pergi McD nak buat kerja. Ha, senang kita nak guna, senang kita nak bawa. Harga pun dia tak mahal sangat. Tapi nasib baik untuk korang semua sebab sekarang ni ada harga promo yang korang boleh dapatkan tenda AX1800 ni dengan harga RM115. Nanti link saya akan sediakan dekat description. Lepas tu, kalau korang guna kod tenda Mona dekat checkout, korang akan dapat diskaun sebanyak RM10. Jadi jangan lepaskan peluang ni sebab harga promo ni pun mungkin tak lama sangat dan saya tak pasti berapa lama kod ni korang boleh guna. Tapi ya, tu diskaun yang diorang offer memang jimat kau-kau. Jadi itu sahaja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, silalah tekan like dan subscribe. Lagipun korang boleh join giveaway kan, apa salahnya. Lepas tu saya nak ucapkan terima kasih sebab tengok sampai hujung video ni. Jadi itu sahaja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Beres boh. Jumpa lagi.